Found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. Pasangan selebriti Rifki Bawel dan Bibi Alrein kemarin baru saja menggelar acara 4 bulanan kehamilan Bibi. Pasangan ini patut berbahagia karena sebentar lagi rumah tangga mereka semakin ramai dengan kehadiran seorang bayi laki-laki. Menurut Rifki dan Bibi, di usia kandungan baru 4 bulan, hasil USG sudah menunjukkan kalau Bibi mengandung seorang bayi laki-laki. Kita bersyukur ya, kita terima kasih sama Allah karena kita dikasih kesempatan dan dipercaya untuk dapetin amanah ya, memiliki anak. Ya gimana ya? Ya karena kita senang dan kita harus bersyukur gitu. Jadi kita bikin acara ini kecil-kecilan. Iya, kemarin kita udah sempat tahu karena biasanya kan kalau dari USG 4 bulan ke 5 bulan. Cuman karena kemarin kita ada satu tes NIPT ya namanya, jadi kita udah tahu jenis kelaminnya duluan. Dari 3 bulan kita udah tahu kalau anaknya cowok karena anaknya laki. Selama kehamilan Bibi, rupanya ada sedikit kendala fisik yang membuat perempuan cantik itu harus dilarikan ke rumah sakit. Iya, Bibi diketahui sempat mengalami pendarahan karena posisi plasenta yang terlalu ke bawah. Mengetahui istrinya mengalami pendarahan semacam itu, Rifki sempat panik. Kini ia menjadi semakin protektif kepada Bibi lantaran penyebab pendarahan itu karena istrinya terlalu sibuk. Kalau mual sampai muntah gitu dari pertama hamil sampai sekarang malah belum pernah ngerasain muntah, nggak mual. Nggak pernah sama sekali. Cuman kemarin sempat dirawat 5 hari kan di rumah sakit karena pendarahan, ada keluar darah. Pas dicek ternyata letak plasentanya itu di bawah banget deket mulut rahim. Jadi kalau misalnya kecapean tuh sensitif banget keluar darah. Jadi sempat bed rest total gitu. Pasti lebih semakin dia nggak mau capek gitu ya. Dan kemarin panik juga sih kita pas ngeliat ada darah itu panik, dan pas dicek nggak apa-apa kok Bu, kata dia aman, kata dokternya gitu kan. Cuman kan kita gimana ya, namanya lagi hamil keluar darah gitu kan. Cuman kata dokternya memang setiap kehamilan orang itu beda-beda. Jadi ada namanya apa, placenta previa? Previa. Placenta previa. Jadi letak janinnya itu dekat sama mulut rahim. Jadi kita capek dikit tuh kayak ada atraksi ya. I was hanging with the fellas, saw you with your new boyfriend and made me. Selain harus menjalani bed rest, keluhan lain yang dialami ibu hamil adalah ngidam. Bibi pun merasakan demikian. Uniknya lagi, Bibi ngidam untuk makan kerak telur dengan ciri pedagang yang spesifik. Makan terus. Makin gendut Mbak, udah naik 5 kilo. Perubahannya enggak ada sih. Kayak hormon juga nggak yang kayak emosian atau apa gitu, enggak. Cuma makan aja lebih nafsu makan. Dia bilang, tapi aku maunya kerak telur yang masaknya itu orangnya yang mirip Mandra. Jadi susah kan nyarinya kan. Enggak. Mandra lagi syuting juga sekarang, jadi sepanjang PRJ kita cari nggak ada yang mirip sama Mandra. Bibi, Rifki juga ngidam selama kehamilan istrinya itu. Namun, bedanya, ngidam Rifki ini hanya sekedar alibi agar sang istri memberikannya izin membeli barang-barang yang menunjang pekerjaan barunya sebagai vlogger. Sebenarnya kalau turun kamera emang dari dulu udah hobi kamera. Terus, ya karena ada alibi itu ya, jadi bisa beli-beli lagi. Kong kan kita harus cari alasan lagi, susah. Jadi karena ada alibi itu jadi enak, izinnya enak jadinya. Berbicara mengenai jenis kelamin bayinya yang diketahui adalah laki-laki, pasangan yang menikah 7 Januari 2018 lalu itu juga sudah menemukan nama spesial untuk sang cabang bayi. Inspirasi nama itu didapatkan Bibi saat sedang mengaji. Agak spesial ya, nemu namanya agak spesial karena pas tahu cowok, memang sempet kayak nge-googling gitu buat cari-cari nama anak laki yang bagus. Tapi belum nyangkut di hati gitu. Pas kemarin ada lagi baca Al-Quran gitu. Tapi anehnya hamil pertama hobinya malah ngaji. Jadi kemarin sempat ngaji terus ada satu ayat tuh yang kayak
apa sih, kayak nggak lancar gitu aku bacanya. Iya. Kesebutlah sendat, satu, iya pas dibenerin kesebut satu kata, ih bagus ya gitu, langsung catet di note kan, langsung cari artinya, masya Allah bagus banget ya. Kayaknya bakal namainnya itu deh. Gue pengen banget hari ini, gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kamu. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV.